Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kata sallallahu sallam. Dan dari kena inilah kata si Hasan, Imam Hasan al-Basri rahimallahu ta'ala. Kullu salatin la yahduru fiha al-qalb. Kullu salatin la yahduru fiha al-qalb. Fahiyya lil'uqubati asra. Tiap-tiap sembahyang yang tidak hadir hati di dalamnya itu, iaitu terlebih segera membawa kepada seksa. Sembahyang adalah tempat hudurul qalbi. Firman Allah Ta'ala, wa aqimis salah li zikri. Zikrullah itu panggil hudurul qalbi. Man mengingati hati akan Allah Ta'ala itu panggil hadir hati kepada Ta'ala. Allah menjadikan sembahyang tempat kita menghadap dia, tempat kita hadirkan hati kepada dia. Tiba-tiba kita buat tempat ingat benda lain, membesarkan benda lain sampai dalam sembahyang. Itu apa hal, teman? Satu kesalahan besar kita dengan Allah Ta'ala. Bila satu sudut kita syukur bila Tuhan dah pilih, ya, satu sudut Tuhan pilih boleh sembahyang, Masya Allah. Ada orang terus Tuhan jam tak boleh sembahyang ada. Bila sudut yang kedua ialah kita sebagai insan, sebagai memang memikul tanggungjawab membersihkan dalaman kita supaya yang lain menjadi elok mentaati Allah, ialah melalui proses sembahyang. Sehingga sembahyang itu bila jadi dikaitkan dengan satu perkara besar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu perkara besar. Semua sembahyang mencegah fahsya' munkar. Maknanya satu benda yang amat besar. Mencegah kemungkaran bukan benda yang mudah. Tapi ia ada dalam ibadat sembahyang itu akan jadi. Dia menghala ke arah itu. Dan itu nas berquran terang. Maka kita kena usaha sampai peringkat itu. Sampai jiwa kita menjadi tertegah daripada kemungkaran dengan sungguh-sungguh. Hasil daripada pembinaan sembahyang yang ada dalamnya hadir kalbi dengan Allah. Sebab bila kalbi insan menghadap Allah Ta'ala, dia mengenali kebesaran Tuhan, dia akan menghasilkan perkara yang tersebut. Jadi bila Allah Ta'ala letakkan sembahyang sebagai satu tempat yang paling hebat untuk menghadap dia, tiba-tiba dikhianati oleh musalli, orang yang sembahyang itu. Ya, dia berlakon. Jasad dia menghadap kiblat, hati buat lain. Seolah dia mempermainkan. Walaupun dia tak niat bermain, tapi kelakuan dia macam bermain-main dalam sembahyang. Tempat yang besar ini disediakan oleh raja, segala raja, bukan sebarang. Aduh. Barat kalau raja bagi kita persalinan, masuk istana ambil pakaian ni, dia pergi pakai pakaian dulu, terbalik pakaian ni. Kain samping terbalik, seluar terbalik. Orang kata ni apa kerja ni? Eh, ni macam main-main ni. Orang dah bagi pakaian elok, pakaian istana dia pakai terbalik je lah. Ya, dia orang pandang ni apa benda macam tu lah. Semayang pakaian besar tu, tiba-tiba bila tak jadi macam dia kendaki, itu benda yang kena difikirkan. Sebab dia kata illa lil uquba asra, lebih hampir kepada kemurkaan, siksa Allah Ta'ala. Dan demikian lagi apabila engkau baca akan tasyahud, atau dipanggil tahiyat. Tasyahud, sebab apa dipanggil tasyahud? Sebab menilik kepada mana syahadah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasul. Waktu ada dalam tahiyat. Dan dipanggil juga tahiyat sebab iktibar kita mandang pada lepas tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh, maka dinamakan dia tahiyat. Sama saja benda itu. Jadi sampai kepada kita membaca tahiyat sama ada awal atau akhir, maka hendaklah engkau duduk dengan beradab, ya, serta engkau hadirkan akan maknanya. Bacaan-bacaan tu kita hadirkan maknanya. Sebab memahami makna adalah membantu kuasyakan. Sengaja daripada benda membantu kuasyakan ialah tafahum ma'anil qira'ah, memahami akan makna-makna bacaan, sama ada rukun-rukun qawli atau sunat qauliyah. Rukun qauli maknanya kita baca takbiratul ihram, suratul fatihah, tahiyat sampai kepada salam. Itu rukun yang dibaca. Ataupun sunat qauliyah, ya, banyaklah dalam sunat-sunat tasbih dan sebagainya kita baca dalam sembahyang. Hendaklah difahami dengan betul dan dihayati sungguh-sungguh supaya sampai kepada matlamat sembahyang itu sendiri maknanya. Itulah hudurul qalbi ma'allah, hadir hati dia dengan Tuhan, berlazat hati dengan Tuhan, bermesra kalbi dengan Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu itu akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dalam hati kita hadirkan baginda SAW bersama dengan kita. Sebab Rasulullah itu ruh, ruh Nabi SAW yatuf, yataf, ditawaf sekalian alam. Baginda SAW sentiasa hadir, rohani sentiasa memerhatikan kita. Ya. Itu ialah khususiah Rasulullah SAW yang sangat hebat. Jadi bila kita berselawat assalamualaika, sebab digunakan alaika, tengok bahasa tu. Hadirkan hatimu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan rupanya yang mulia, kalau kita dah pernah lihat dalam mimpi ke, istighdarkan. Kemudian maka engkau kata assalamualaika. Sebab bila kita lepas assalamualaika bukan alaihi. Kalau alaihi orang tak ada depan, atasnya. Bila alaika atas engkau, bila engkau mana apa? Depan. Sebab itu istihdarkan. Kemudian kita istihdarkan pancaran nur Rasulullah ataupun ruhani Rasulullah di hadapan. Baru kita kata assalamualaika, baru kita beri salam. Dan tiap-tiap kali kita beri salam kepada Nabi, Nabi jawab ya, raddallahu ya alaihi ruh, katalah kembali kepada ruh Nabi menjawab salam. Maka tidak putus satu dunia manusia sentiasa berselawat kepada Nabi SAW. Sebab itu ruh Nabi sentiasa ada. Ada kita beri salam dan Nabi balas, kita rasakan betapa hebatnya kita menerima balasan salam Rasulullah SAW. Itu besar tu. Sekali kita beri salam rasa. Kalau dua kali, kalau seribu kali, ha, Masya Allah. Itu sentiasa hadir, maka orang akan insya Allah dibuka, akan menghadap baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kita memberikan salam kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan niatkan yang demikian itu memberi salam kepadanya sallallahu alaihi wasallam, supaya ada kontak rohani kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niatkan memberi salam kepada dirimu dan kepada sekalian hamba Allah SWT yang saleh dengan katamu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam atas kami dan atas segala hamba Allah Taala yang saleh. Masalah pada diri kita, kita berikan salam supaya mendapat sejahtera zahir lebih-lebih batin kita. Serta engkau harap bahawa mengembalikan Allah Ta'ala akan salam mereka itu atasmu, dan dengan dia engkau mendapat barakah orang yang saleh-saleh umum. Sebanyak mana ada atas dunia ni yang hidup, yang dah pergi, Masya Allah, ya, kalangan para-para salihin, para-para awliya, para ulama awliya, Masya Allah. Itu besar ni orang dalam sembahyang bila dia menghayati betul makna sembahyang. Kemudian maka engkau niatkan dalam hatimu bahawa engkau naik saksi bagi wahdaniyatullah, bagi ketunggalan Allah Ta'ala, dan bagi risalah, mana kerasulan Rasulullah SAW, dengan katamu ashadu. Itu ada panggil tashahud. Ada lepas ashadu. Apa makna ashadu? Ukirru bil lisan wa usaddiqu bil qalbi wa amalu bil jawarih. Itu makna asyhadu. Ukirru bil lisan, aku ikrarkan dengan lisan. Wa usaddiqu bil qalbi, dan aku benarkan, tasdik, yakin dengan qalbi. Wa amalul bil jawarih, dan kita terjemahkan dengan mengamalkan zahir kita dengan syariat Allah Ta'ala. Apa yang tersaksi? Alla ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Mana tiada zat yang bersifat, tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala saja. Apa sifat ketuhanan? Terkaya dari yang lain. Yang kedua, berhajat yang lain kepada. Mana bila sebut Tuhan ni, ialah zat yang dia tidak terikat dengan sesiapa. Sebaliknya, sesiapa terikat dengan dia. Siapa saja terumur terikat dengan Allah. Maka tidak ada yang macam ni melainkan Allah Ta'ala sajalah. Mana Ta'ala, mana semua benda bertumpu kepada dia. Allahus Samad. Adalah tempat tumpuan segala-gala. Tidak boleh ada, tidak boleh berlaku ketiadaan. Ada daripada tak ada kepada ada. Tak ada, yang dah ada ditiadakan. Semua itu adalah urusan dia. Tidak ada siapa yang boleh makna campur tangan dalam urusan. Urusan mutlak Allah Ta'ala mengurus segala-gala. Itu makna ketuhanan. Bila kita nafi tiada Tuhan, makna tiada zat yang bersifat dengan dua sifat besar, iaitulah tidak berhajat kepada yang lain dan lain berhajat kepada dia. Tidak dia bersandar kepada yang lain, sebaliknya yang lain semua bersandar kepada dia. Ya, tidak terikat kepada yang lain dia, dan sebalik yang lain semua terikat dengan dia. Di situ kita nampak pergi kepada af'al, semua daripada dia. Af'al, perbuatan semua dari dia. Maka pergi langkah yang kedua dengan makna la ilaha, dengan makna la fa'il. Tiada yang membuat sebenar melainkan Allah. Dan bila yang membuat sebenar ialah Ta'ala,
maka kewujudan dia wujud yang zati, wujud yang sebenar, iaitulah la maujud bihaqqin illallah, tiada wujud sebenar melainkan Allah. Mana wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan, dan wujud dia tidak menerima kesudahan. Mana tidak, mana bertemu dengan ketiadaan. Dua ketiadaan, yang dahulu dan yang akan datang, tidak berlaku di Tuhan. Ketiadaan ni berlaku pada makhluk. Asal tak ada, kemudian tak ada. Ya, atau maknanya. Jadi wujud sebenar ialah dia. Ketiga maratib, tiga martabat peringkat kita menyaksikan ketuhanan Allah Ta'ala. Pertama, mengisbatkan ketuhanan dia, keterikatan makhluk pada dia. Yang kedua, mengisbatkan fa'iliyah, yang membuat adalah dia. Dan akhir, mengisbatkan wujud yang sebenar adalah dia saja. Yang lain semua terikat. Berdasarkan ayat ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid, wahai manusia kamu fakir kepada Allah. Mana berhajat, terikat, bersandar, tertambat dengan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, atala ghaniyun kaya. Kaya dengan makna apa? Dia terlepas, dia tidak ada terikat dengan sesiapa. Itulah kebesaran Tuhan. Itulah Tuhan. Maka tidak ada melainkan dia. Ya, tidak ada bersifat ketuhanan lain, semua karut, dusta dan batil. Bersifat Tuhan mesti dia tempat berhajat, bukan dia berhajat. Ini yang disembah oleh golongan musyrikin ialah terbalik. Martabat dia lebih tinggi daripada batu, daripada kayu binatang. Tiba-tiba pergi sembah kayu binatang. Itu maknanya apa? Dia tak dapat hidayah. Mayyahdillah falam wa mayyudlil falahidiyah. Siapa yang Tuhan boleh petunjuk, tak ada orang boleh sesat ni. Siapa Tuhan sesat, tak ada siapa boleh petunjuk. Walaupun nampak zahir hebat cerdik, tapi bila Tuhan tak petunjuk, jadi kafir itu. Sesat dalam ketuhanan mana, ya? Dalam memahami makna ketuhanan, mereka tersesat jauh. Kemudian engkau ingatkan pada ketika mengucap syahadah atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa memohon rahmat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Taala. Kemudian maka engkau berdoa kepada Allah Taala serta hadir hati dan merendahkan diri dan menghinakan diri kita dalam semayang tu keadaan ni. Jangan ada sedikit pun perasaan kita rasa kehebatan besar kita, dan semua matikan semua itu. Kemudian maka engkau memberi salam, dan kau niatkan ketika itu memberi salam ke akan malaikah dan segala yang hadir daripada jin dan mukmin, mana orang jin dan Islam dan manusia yang mukmin. Dan kau niatkan kepada ketika memberi salam itu akan menyudahi akan sembahyang, niat keluar sembahyang, serta engkau ingatkan syukur akan Allah Ta'ala yang memberi akan engkau taufik menyempurnakan sembahyang itu, serta malu engkau kepadanya akan taksir. Taksir maknanya kecuaian. Kita lalai dalam sembahyang, ya, kadang-kadang fikiran kita melayang macam-macam, itu kita minta ampun. Yang tiada dalam sembahyang itu dan taat engkau kepada Allah Ta'ala, barangkali tiada diterimanya sembahyang, takut kita itu. Dan takut engkau kepada Allah Ta'ala, barangkali tiada diterima sembahyang itu sebab kesalahanmu kepadanya. Tetapi sungguhnya yang demikian itu hendaklah engkau harap, itu haup dan rajak kuat, harap kepada Allah Ta'ala akan diterimanya dengan anugerahnya Allah Ta'ala dan rahmatnya Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu Arhamur Rahimin, sangat pengasih penyayang, yakni terlebih kasih sayang kepada hambanya. Itu di antara salam kita niatkan. Cuma satu tadi, kalau niat keluar semayang tu kena jagalah. Ya, kalau terdahulu dibatal semayang, kita assalamualaikum sentak aku keluar bersemayang. Jangan terdahulu, belum assalam kita niat aku keluar semayang, itu batal tu semayang. Sebab ulama kata kalau tak boleh payah tak usah buat lah. Ya, niat tu biasa sentak. Kalau kemudian tak dapat, dia kena ikhtiran sentak. Ya. Sebagaimana segentak masuk semayang kita niat, begitulah segentak dengan salam pula kita niat keluar semayang. Itu kalau boleh. Tapi kalau agak-agak tak boleh, takut dia niat dulu, jangan pembatal semayang. Dia niat keluar semayang, ambil batal semayang. Sedangkan salam belum beri. Habis. Jadi kita memberikan salam kepada segala yang ada belah kanan, segala yang belah kiri. Kita lepas diri daripada melakukan kezaliman kepada semua yang belakangan lagi kita sebelah serata dunia ni. Maknanya apa? Ucapan sejahtera kita besar atas lepas salam ni.
Abidan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, fahazihi tafsilu salatil khashi'in alladhinahum ala salatihim khashi'un walladhinahum ala salatihim yuhafizun walladhinahum ala salatihim da'imun walladhinahum yunajunallaha ta'ala ala qadri istita'atihim fil ubudiyah. Maka inilah syarayan mana kupasan tafsil sembahyang orang yang khusyuk, yang adalah mereka itu atas sembahyang mereka itu khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ini besar benda ni. Kunci besar tuan beri tu. Qad aflaha. Aflaha fi'an madhi masa qad. Liibadati ta'kid, memberi penguat kata, mana confirm tetap dapat kejayaan dunia akhirat. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam sembahyang. Mana kunci nak dapat kejayaan dunia akhirat, khusyuk dalam sembahyang. Itu rahsia besar. Tuhan begitu. Ini kan hadis, kalau hadis nak da'if macam-macam, ini Quran terang, nas sarih. Mana memahami sebab apa? Wajah tanasuk, mana wajah tanasuk, wajah kemunasabahan. Bila dalam sembahyang hati dah boleh menghadap dengan tepat kepada Ta'ala, diberikan berbagai limpahan, masya Allah. Benda ni dibawa dan luar sembahyang, tentiklah. Ya. Mana dia berakhlak dan sembahyang. Itu panggil salatu da'im. Dimaksudkan salatu da'im, sembahyang kekal ialah intipati sembahyang itu dibawa luar. Kalau dalam sembahyang dia murakabah ke Tuhan, di luar macam tu. Kalau dalam sembahyang dia musyadah ke Tuhan, di luar dibawa sifat tu. Kita bawa sifat yang jadi dalam sembahyang di luar. Jangan bawa sifat luar sembahyang dalam sembahyang. Ya, sifat Jepun hilang dalam sembahyang nampak. Ya, kerja dia nampak dalam sembahyang tu tak boleh. Tak dibenar kita bawa masuk. Dalam sembahyang kita dengan dia je. Ya, bersunyi dengan dia, berlazat tu. Maka dia akan berikan kehusyukan, membawa kepada kejayaan besar. Dan mereka itulah orang atas sembahyang mereka itu bersungguh-sungguh memeliharakan akan dia, dan adalah mereka itu atas sembahyang mereka itu sentiasa hadir. Mana hudur qalbi di ma Allah Ta'ala. Atas Allah Ta'ala adalah mereka itu sentiasa munajat. Yunaju maknanya sentiasa mengikatkan qalbi dia kepada Allah dalam bentuk memohon pertolongan dan rayuan atas sekira-kira kuasa mereka itu di dalam kehambaan mereka. Ini terserah kepada maknanya peringkat dan makam seorang dalam ubudiah kehambaan. Itu di antara apa? Besarnya dalam sembahyang itu berbagai-bagai rahsia, berbagai kurniaan, berbagai pembukaan limpahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu al-muwafiq. Habis. Pada pasal yang keempat menyatakan adab imam pula dan makmum yang mengikut akan dia. Dalam bab sembahyang Jumaat dia ada adab dia. Dan adalah bagi imam itu adab terdahulu daripada sembahyang. Dan adab yang di dalam bacaannya. Dan adab di dalam rukun sembahyangnya. Dan adab yang kemudian daripada sembahyang. Daripada salam. Semua ada adab dia. Ada adab yang terdahulu daripada sembahyang. Supaya kita nak mencapai sembahyang khusyuk yang sebenar. Adapun adab yang terdahulu daripada sembahyang itu enam. Enam adab. Pertama, bahawa hendaklah yang jadi imam itu orang yang disukai oleh makmum. Sebab kalau tak ada yang tak suka dia, tak naik pahala sembahyang. Ya. Dan jika bersalahan makmum itu pada bencinya, ada imam dia, ada makmum setuju, ada yang tak setuju, dan sukanya, maka adalah yang diikut itu pada perkataan orang yang banyak. Kalau ramai yang suka, ada sikit saja, itu biasalah, itu tak apa. Pada sukanya ia jadi imam itu. Dan jika ada ia suka itu sedikit, tetapi orang yang saleh dan orang yang beragama, maka ia itu diikut akan orang yang sedikit. Tapi kalau dua tadi tengok, yang ni lebih warak dia, lebih kuat berpegang pada agama, maka serah ke dia lah. Dan makruh jadi imam itu makmum jika makmum itu terlebih mengetahui ilmu fiqah. Imam tapi depan belakang ni makmum hebat-hebat tu, alim-alim, itu makruh jadi imam itu. Elok kita letakkan orang yang terlebih alim di hadapan, terlebih mengetahui ilmu fiqah daripada imam itu. Dan yang terlebih makmum itu pada bacaannya. Nisbah makmum kiraat, makmum terlebih betul bacaan dia, lebih enak nisbah suara dia dan sebagainya.
Itu makna makruh yang kurang duduk di hadapan. Kalau dalam tarikan naqsyaban dia sampai dalam boleh diukur macam ni. Tapi dari makam khalifah boleh benar jadi imam. Kalau dia yang suluk lu naik makam khalifah dia tak jadi imam. Sebab dia naik makam khalifah dia murakabah dia dah pandai. Ya, kepada Tuhan. Murakabah ahdiah ma'iyah. Ya, murakabah ahdiah semua dia pandai. Maksudnya dalam sembahyang dia boleh main benda tu. Ya, tapi kalau dia murakabah tak kerti. Yang belakang murakabah Tuhan. Yang depan bukan murakabah mengelabah. Ya. Macam mana kita nak paut imam sedangkan kalbi kita empat lain? Kaifa yanun nas wa nahnu ba'in. Macam mana kita nak tarik orang sedang kita sendiri jauh? Sebab tu tak dibenar dan nak syaban. Kalau belum makan halifah tak lagi di imam. Bukan dia kata tak sah. Faham ni? Bukan tak sah. Tak saif jiwa dia mungkin. Sebab nak menghadap Tuhan biar orang yang lebih kalbi dia ya kepada Ta'ala. Dia reti cara murakabah. Ya. Atau terlebih makmum itu daripada bacaannya daripada imam, ya. Cuma ni tajwidnya ni sebab suaranya kan. Sebab apa tu dipilih ni? Sebab supaya imam ni tidak ada ruang makmum nak mempertikaikan dia. Bacaannya sedap, ilmu dia pun hebat, warak dia pun semua ada. Jadi kita pun seronok. Kan. Ini imam baca pun makmum semua salah nak ikut. Macam Bangladesh gitu. Ya, atau membaca kiraan pun tak guna betul. Ataupun segi kewarakan dia tadi. Lepas lepas di imam tu pergi duduk kat kedai kopi, oh ya, yang main kira imam apa. Kita tengok pun tak ada semangat tuan. Ya. Jadi imam tu biar ada unsur zahir dan rohani dia elok. Ha. Melainkan jika ada orang yang lebih itu enggan jadi imam, maka haruslah yang kurang tu pergilah. Yang lebih tu ada tak apa lah, pergi naik ni. Dia tak bagi. Dia tak kisah kan. Ha, tu lain. Yang kedua, apabila disuruh pilih orang akan seorang antara jadi muazzin dan jadi imam, maka sahijanya memilih ia akan jadi imam kerana jadi imam itu afdal daripada muazzin. Dan makruh menghimpunkan jadi muazzin dengan imam. Dia azan, dia kamat, dia imam. Oh, dia bulut semua. Dia sapu semua sekali. Dia azan, dia kamat, dia jadi imam. Itu makruh mungkin. Ya. Dan makruh menghimpunkan jadi muazzin dari tukang azan dengan imam. Tetapi sahijanya imam itu lain daripada muazzin. Mana macam biasalah kan. Bilal muazzin tu. Sebenarnya muazzin bukan Bilal ni. Ya, masyarakat Melayu dia kong azan panggil Bilal. Bilal nama orang. Nama sahabat Nabi yang sangat dikasihi oleh Rasulullah SAW. Yang mempunyai karamat. Eh, Bilal ni kalau azan kan. Bilal bin Rabah ni kalau dia azan suara jejak sampai aras ni. Bukan satu kampung. Kita pakai mic, kadang mic kampung-kampung tak dengar. Ada tengah masjid ni, mic dia sakit hati. Duit beratus ribu dia. Dia lawan banyak duit. Macam-macam tu. Dia jawab akhirat. Orang bagi duit tabung tu supaya guna untuk masjid. Dia dapat pahala, kau pergi simpan buat apa. Habis. Dia satu hari, satu orang ni kan, suara dia sedap. Ya, jadi dia kecik. Saya dengan Bilal, dia nak azan. Kan? Dia nak shoot suara ni. Saya Bilal pun bagilah. Bila lepas semayang, Jibril turun tanya, ya Rasulullah dah semayang belum? Rasulullah kata dah. Tak dengar pun suara muazzin. Mana suara sedap tapi tak naik atas. Sebab itu bukan Sayyidina Bilal yang azan. Sayyidina Bilal pun keikhlasan tembus sampai arah suara dia. Tak payah pakai mic kan. Ya, sampai ke atas. Sayyidina Bilal bin Rabah, Masya Allah, ya. Seorang sahabat Nabi yang hebat. Dan kata setengah ulama, jadi muazzin itu afdal daripada jadi imam. Sebab muazzin dia suruh panggil orang. Ya, segala orang semayang dia dapat pahala dia. Ya. Dia ada ikhtilaf lah. Mana afdal imam dengan muazzin, ada khilaf ulama. Tapi yang kuat mengatakan dia imam. Habis. Dan ketiga, bahawa hendaklah imam itu memelihara sembahyang pada awal waktu. Pada awal waktu dia kena jaga. Ini sengah-sengah masjid nak cerah pun imam datang. Nyeksa orang betul. Kan? Dah azan orang tunggu, terlentuk-lentuk subuh. Baru kat setengah jam. Itu tak elok tu. Perangai huduh. Cari imam lain macam tu. Menyeksa orang. Patut dia sekejap sampai. Ya? Ha, jangan dia maknanya apa? Menyeksa makmum. Dan sahijanya jangan di takhirkan sembahyang itu sebab menanti akan orang yang banyak, kerana berjamaah yang sedikit pada awal waktu ni hukumnya terlebih afdal daripada banyak serta berjamaah di akhir waktu. Dapat banyak jemaah ni tapi lambat nak sembahyang, kat sengaja pun nak sembahyang. Yang ni awal waktu.
10 orang tapi awal waktu. Yang ni dapat 20 orang atau 15 orang tapi akhir waktu. Yang awal lebih afdal. Ya, sebab awal waktu dia lebih afdal. Tak ada dia. Di dalam sama jemaah ni ada dua nisbah. Satu kamman. Satu dipanggil kaifan. Kam mana nisbah tu? Dua surah. Surah ni makmum 50. Surah sana 60. Maka yang sana lebih afdal. Yang lebih ramai lebih afdal. Itu kam. Kaif macam tadi. Kaif. Mana kelakuan. Imam tu siapa? Kalau waliullah, Masya Allah. Kalau ulama besar, Masya Allah. Ha, dengan biasa je. Dengan orang biasa terlain. Jadi maknanya ada nisbah dua tu. Tapi di sini segi waktu, ha, kalau waktu tak. Kalau waktu, awal itu lebih, lebih afdal daripada menunggu yang ramai. Dan kata setengah ulama, apabila hadir pada awal waktu dua orang, maka jangan menanti tiga orang. Sehingga akhir waktu ujung, lambat nanti tiga orang. Pergi semayang je lah. Dan apabila hadir empat orang pada semayang jenazah, maka jangan dinanti lima orang. Ya, bila ada empat orang, itulah semayang je lah. Habis. Dan satu lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan adalah Rasulullah SAW lambat datang pada sembahyang subuh. Ada satu ayat tak nak uruskan begitu. Itu semua hikmat. Ada hukum itu. Bukan kekurangan baginda tak. Di dalam musafir. Berdalam musafir. Jadi mungkin unta ke apa. Ya, terlambat. Kerana bersuci. Maka tiada dinanti akan dia. Dan jadi imam oleh Abdul Rahman bin Auf. Hingga luput Rasulullah SAW. Satu rakaat. Lalu berdiri Rasulullah SAW pada rakaat yang kedua. Maka kata sahabat, maka takut. Semua dah takut. Bisa untuk Rasulullah bahawa Allah. Semua dah takut. Dia berdebu. Dah bergocak. Dah dia dah takut. Ya. Dah takut kami daripada demikian itu. Maka sabda Rasulullah SAW, jangan kamu takut. Ya. Dan sungguhnya baik yang demikian itu. Baguslah itu. Nabi kata, kan? Nabi ada uzur. Bukan sengaja kan. Maka perbuat oleh kamu. Dan lagi pada satu masa lambat Rasulullah SAW datang sembahyang zuhur, maka didahulukan sahabat akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hingga datang Rasulullah SAW, padahal mereka itu dalam sembahyang, maka berdiri Rasulullah SAW pada pihak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat, bila Sayyidina Abu Bakar sedar Rasulullah sebelah, diundur belakang. Diundur belakang. Ya. Rasulullah kata, tetap. Rasulullah kata, tetap. Jangan undur ya Abu Bakar. Rasulullah belum masuk semayang, saya kata, tetap. Jangan undur. Rasulullah Abu Bakar tetap undur. Lepas semayang, saya tanya, kenapa engkau undur? Ya Abu Bakar sedangkan aku tetap. Dia kata, tak saya gear Abu Bakar di depan Rasul di belakang. Itu adab. Itu beradab mana. Orang lebih duduk depan. Rasulullah pun tak kata apa lah. Jadi kalau zahir itu maknanya, menyalahi. Ya? Nah, tak lawan Nabi itu. Kita tengok. Dia tak aduban lain kes. Ya. Dia nampak zahir macam melawan. Nabi kata duduk dan undur. Dia undur juga. Dia melawan kan. Ha, tapi dia tak aduk kena beradab tu lain. Beradab dengan Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Abu Bakar undur, Rasulullah pun naik depan. Habis itu di antara pun nak ceritakan bahawa sebenarnya Rasulullah tunjuk benda tu bukan sekadar ucapan. Tapi dengan perbuatan sendiri. Iaitulah raikan waktu tu yang awal lebih afdal. Sebab semayang tu ada banyak waktu. Zuhur ada berapa waktu kan? Zuhur. Berapa waktu ni kan maksud zuhur? Ada waktu? Lima ni. Zuhur ada lima waktu. Yang pertama awal dipanggil waktu fadilah. Yang kedua dipanggil waktu ikhtiar. Yang ketiga dipanggil waktu jawaz. Kemudian waktu karahah dan waktu uzur. Ya? Dan enam waktu tahrim. Enam ada tu. Waktu fadilah waktu yang banyak kelebihan. Bang dia terus kita semayang terus. Itu ibarat kalau orang kerja kahwin pukul 11. Masak asam panas lagi. Ni nak datang pukul 5 dapat tulang ni. Tinggal apa? Tengah asam dengan tulang ni. Jadi waktu fadilah lepas tu mengiringi sikit. Lepas tu waktu ikhtiar. Lepas tu waktu jawaz. Ya, waktu hari. Kemudian waktu karaha. Waktu karaha ni ngam-ngam je. Dia sembahin zuhur, dia pun salam je, orang pun bang asar. Ngam-ngam je. Dan waktu tahrim, waktu haram mana kita mengeluarkan semayang. Walaupun sedikit. Dia tengah baca tahiyat, orang dah bang asar. Habis. Waktu tu semayang tu sah, tapi jadi haram. Sebab tak dapat masuk ke semua. Hukum yang kedua, semayang tu pula adakah qada atau adab semayang tu. Kalau dia dapat serakat, hukum dia adab. Kalau tak dapat serakan, hukum dia qada. Sebab berdasarkan hadis, man adraka raka'atan minas subhi, faqad adraka subuh. Siapa dapat satu rakaat subuh, Nabi kata, SAW, maka dapatlah subuh tu. Maknanya dia kira satu rakaat. Sebab rakaat lain semua ulangan dia. Ya? Dan waktu uzur. Waktu uzur bagi orang musafir lah. Mana semayang tak boleh buat luar, tapi satu khas ada. Diuzurkan bagi musafir. Bagi safar, orang musafir dia boleh tarik ke depan, boleh tarik ke belakang. Dia panggil takdim dan takhir. Itu dia.
Habis itu dia antara waktu-waktu sembahyang. Maka sembahyang di awal waktu itu lebih afdal nisbah awal waktu, pahala dia besar. Dan sunat imam jangan menanti muazzin, wallahu a'lam.